Indonesia mungkin ada slim chance untuk layak ke Piala Dunia. Malam dah diundi grup-grup untuk kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga peringkat Asia. Indonesia duduk dalam grup maut lah bagi saya. Tapi ni bola sepak, apa-apa pun boleh jadi. Ini jadual perlawanan-perlawanan timnas Indonesia pada pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia ni. Top 2 setiap grup akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Manakala pasukan di tangga ketiga dan empat akan layak ke pusingan seterusnya, kelayakan keempat. Kalau tak layak sekalipun, apa yang saya rasa timnas Indonesia ni sebenarnya dia boleh kutip pengalaman dan bersaing di pentas tertinggi ke Asia. Bagi pendapat korang, terutamanya teman-teman Indonesia, kalian rasa adakah timnas Indonesia mampu untuk merebut part ketiga atau keempat ataupun top 2? Beritahu sikit. Bolehkah Indonesia layak ke Piala Dunia? Undian pusingan ketiga Zon Asia kelayakan Piala Dunia telah dilakukan dan satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, diundi bersama dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Bukan satu undian yang mudah, tetapi apa pun tidak mustahil di dalam bola sepak. Juara dan naib juara kumpulan akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Pasukan yang berada di tempat ketiga dan keempat akan beraksi di ASEAN Playoff, manakala di tempat kelima dan keenam akan tersingkir. Di ASEAN Playoff akan ada dua kumpulan yang terdiri daripada tiga pasukan. Juara setiap kumpulan akan layak ke Piala Dunia, manakala pasukan di tempat kedua akan bertarung sesama sendiri untuk slot playoff antara kontinen. Bermakna akan ada sekurangnya 8 pasukan dari Asia akan layak ke Piala Dunia. Ayo semua, kita berikan sokongan buat satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia, untuk layak ke Piala Dunia. Berlangsungnya majlis AFC ya. AFC undian kelayakan Piala Dunia yang berlangsung di Kuala Lumpur semalam. Keputusan dah ada, kita dah ada 3 grup yang akan melayakkan diri untuk ke next round World Cup qualifier. So, jom aku baca untuk korang. Okay. Kita ada grup A, iaitu daripada Iran, Qatar, Uzbekistan, UAE, Kyrgyzstan dan juga Korea Utara. Grup B, Korea Selatan, Iraq, Jordan, Oman, Palestin dan Kuwait. Okey, dan ni yang dinantikanlah kumpulan C ya, grup C. Orang cakap grup maut jugalah. Okey, di mana wakil tunggal kita daripada Asia Tenggara iaitu Indonesia berada dalam grup C. Okey, so Indonesia berada dalam grup C dengan Jepun, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Okey, jadi sekarang aku bacakan pula lah ranking negara untuk yang berada dalam kumpulan C. Okey, kita ada Jepun ranking 17, Australia 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81, China 88 dan Indonesia 134. Okey, itu satu anak tangga lah lebih daripada Malaysia. Malaysia sekarang 135. Okey, kalau korang nak tahu juga, okey, sebenarnya Indonesia pernah ke World Cup tapi pada tahun 1938 dan dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Okey, so pada masa tu Indonesia belum lagi capai kemerdekaan lah. Okey, sebelum pada tahun 1945. Ini menjadikan Hindia Belanda negara pertama yang melayakkan diri dan berasi di World Cup pada masa itu. Tengah hari tadi, undian telah pun dibuat untuk round 3 dalam World Cup qualifier bagi negara-negara Asia. Dan satu-satunya negara ASEAN yang berjaya mara ke round 3 adalah negara Indonesia. So, adakah timnas Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia? Okey, aku boleh bahas pasal benda ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. Ada yang kata grup C ni adalah grup yang maut. Amboi, belum apa-apa dah maut. Okey, jom aku baca sikit ranking negara-negara yang ada dalam grup C ni. Jepun berada di tangga ke-17 paling tinggi. Australia mengikuti di tangga 23, kemudian Arab Saudi pada tangga 56, Bahrain 81, China 88 dan last sekali Indonesia. Okey. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia, Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ini bukan saya nak apa, nak puji saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang dia orang je. Jadi kita kena ingat dalam round 3 ni, juara dan naib juara confirm akan main Piala Dunia.
Tapi tempat ketiga dan tempat keempat masih ada peluang. Mereka akan mara ke round keempat. Jadi aku rasa Indonesia kena cuba target paling kurang tempat keempat. So prediction aku, Indonesia akan kalah dengan Jepun, akan kalah dengan Australia. Hari tu kena bantai dekat Piala Asia, tapi tu cerita lama lah kan. Tapi mungkin boleh seri dengan Arab Saudi, boleh seri ataupun menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Jadi aku merasakan Bahrain dan China yang akan berada di tangga terakhir, manakala Indonesia akan berada di tangga keempat sekaligus masih ada peluang ke Piala Dunia. Korang rasa macam mana? Komen dekat bawah. Yang suka channel ni, konten-konten macam ni, Timnas Indonesia, jangan lupa tekan butang follow. Terima kasih ya.